Bismillahirrahmanirrahim. Bolehnya berniat dilakukan setelah ada seruan imsak dari masjid. Bahkan seandainya terlambat bangun pun, maka diperbolehkan untuk makan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azan subuh biasanya dilakukan oleh sahabat Ibnu Umi Maktum. Hadis Muslim dari Abdullah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal azan di kala malam sebelum fajar siddiq, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan dari Ibnu Umi Maktum. Hadis Muslim dari Zaid bin Thabit menyebutkan bahwa antara waktu sahur dan azan subuh itu waktunya sama dengan membaca 15 menit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Amin.